pemandangan. Saya akan ke sana. Tinggal sedikit lagi yang belum dicor tuh. Ah, saatik deui atulah sakieu mah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TCTV Mangirin. Gimana semuanya teman-teman? Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya Allah rabbal alamin. Seperti biasa, saya kembali memberikan update terbaru pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023. Dan sekarang ada ambulan. Sebentar. Prioritas ya untuk ambulan, jalur akses paling utama. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan update kembali untuk flyover Ceroyom yang pembangunannya itu tidak lama lagi, tapi ini asetnya maju-maju itu. Nah, ini dia sudah belum ya. Dari tiang yang terakhir itu tinggal pengecoran ke arah sana nih. Jadi mungkin sebentar lagi, mungkin sampai akhir tahun selesai, mudah-mudahan jadi tahun baru, flyover baru. Dan flyovernya ini dia unik karena dia berbentuk cincin tuh, melingkarnya tuh. Ntar atuh belah dia tuh, biar lebih kelihatan jelas. Nah, tuh flyover cincin. Mantap sekali ya, kelihatan melingkar. Jadi update untuk progres flyover cincin. Nah, saya akan perlihatkan terus ke ujung sana, atau mungkin nanti saya akan ke sana. Tinggal sedikit lagi yang belum dicor tuh. Ah, saatik deui atulah sakieu mah. Mudah-mudahan akhir tahun selesai. Kemudian update progres yang kedua tentang stasiun Ciroyom yang sudah komplit. Dipasang kanopi, jalur juga sudah selesai, jalur 1, 2, dan 3, di mana jalur utamanya adalah jalur 1 dan 2, jalur 1 untuk arah ke Cicalengka, kemudian jalur 2 untuk arah ke Padalarang. Jalur 3 mungkin jalur simpan. Eh, ada kereta. Didedul. Tepges, didedul. Dari mana? Kayaknya ini dari arah mana ya? Kayaknya dari arah sana. Oh, berjalan 3 kereta, guys. Akan berjalan 3 kereta, berarti 2 jalur utama itu akan terisi, kemudian satu lagi jalur komuter lain KRD yang menuju emplasemen stasiun Ciroyom. Berjalan 3 kereta. Nah, itu dia si Lok Vintage. Hatur nuhun Pak Masinis, sapaanna hatur nuhun. Ini luar biasa sekali ya, masih hangat ini momennya di mana Lok Vintage didinaskan di Bandung Raya. Dia baru pulang dari Garut ke Padalarang, kemudian dia didinaskan dari Padalarang ke Cicalengka. Nah, ini nggak tahu nih, dia locknya akan dilepas atau enggak. Dan ini kan karena berjalan 3 kereta, barusan baru 2 ya. Baru 2, 1 kereta komuter lain Bandung Raya, kemudian feeder ke arah sana. Berarti tinggal satu lagi di sini. Kayaknya masih feeder ini yang di sini nih, yang akan segera merintas nih.
Nah, bener kan dia feeder tuh. Feeder KCJB, feeder KCJB. Feeder KCJB dari Padalarang menuju stasiun Bandung. Sudah melintas feeder KCJB atau feeder kereta cepat atau feeder bus. Bus. Dan si feeder KCJB ini juga the sultannya of Daugdau. Dua Bandung bahkan mengalahkan Argo Parahyangan kalau terjadi persilangan atau persusulannya. Konservasi langsung papasan dengan the king of dog 2 yaitu Sultan Feeder. Manggilin mah Sultan Feeder cenakanya mah. Iya, prioritas dong. Prioritas ini mah kereta prioritas. Lintas the King of Daup 2 Sultan Feeder. Ada KA Serayu dari Pasar Senen menuju Purwokerto bersiap melintas. Ya tuh lembang tetong didinya tuh. Sisi pus tuh kan. Rayu melintas langsung. Nah, yang akan melintas adalah KA Serayu dengan relasi Purwokerto sampai Pasar Senen. Dan video ini menjadi video penutup update flyover Ciroyom pada hari ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan nantikan video terbaru dari TC TV Mang Irin. Saya Mang Irin pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.